Dalam kabar baik hari ini, Yesus bilang, jangan takut kepada sesuatu yang membunuh tubuhmu. Bagaimana dengan COVID-19? Karena pandemi COVID-19, seseorang menjadi orang yang begitu egois. Karena dia merasa semuanya sudah baik. Kemudian dia keluar rumah, gak mau pakai masker, gak mempedulikan social distancing. Akibatnya kena infeksi dan dia akan dikirim ke rumah sakit dan akan lebih memberatkan kerja keras kawan-kawan petugas kesehatan. Dan jangan lupa loh, mungkin kamu merasa baik-baik saja tanpa gejala. Tapi ketika kamu menularkan itu kepada kawan-kawan lain, kepada saudara lain, bahkan kepada orang tua kita, di mana letak kepedulianmu? Pandemi COVID-19 juga bisa memungkinkan seseorang hilang rasa kasih terhadap sesama. Ekonomi sedang anjlok, pekerjaan banyak hilang, dan orang mulai berpikir untuk egois. Ini bagianku. Kamu gak usah aku kasih dulu. Yang terakhir, karena vaksin belum ditemukan, orang banyak yang putus asa. Kehilangan harapan akan kebesaran Tuhan. Wah, kalau kayak gini, yang saya takutkan tuh COVID-19 bisa tidak hanya membunuh tubuh, tapi menggoncangkan jiwa. Kuwi bahaya, nek menurutku, kuwi piye?